Alhamdulillah, sebagaimana yang kita semua sudah maklum bahawa Palestin adalah bumi wakaf untuk umat Islam dan sekarang berada di dalam penjajahan dan penguasaan musuh-musuh. Tanggungjawab untuk membela dan mempertahankan Palestin yang mana berada di dalamnya masjid yang merupakan kiblat kedua kita, Masjid Al-Aqsa, tempat Isra' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, destinasi Isra' dan permulaan Mi'raj. Tanggungjawab membebaskan Masjid Al-Aqsa terletak di atas bahu seluruh umat Islam, tak kira lelaki atau perempuan, tua atau muda. Dan insya-Allah penyertaan ana dalam rombongan ini sebagai bukti bahawa komunita tidak pernah mengabaikan tanggungjawab mereka dalam membebaskan masjid yang suci ini. Dan yang keduanya, untuk membuktikan bahawa dia bukan hanya dipikul oleh golongan muda, malah ikut sama dipikul oleh golongan yang telah senior, yang telah dewasa. Dan bagi anak orang yang semakin meningkat usianya, maka semakin besar tanggungjawabnya untuk turut serta dalam perjuangan ini, sebab masa untuknya sudah tidak lama. Kalau orang muda mungkin kita boleh katakan masih ada masa, dan seumpamanya walaupun ajal tidak mengenal usia, tetapi kita tahulah galibnya orang tua itu dia pergi dulu walaupun tak semestinya. Jadi apabila kita sudah semakin meningkat usia, maka kita kena sedar bahawa masa untuk kita di dunia ini tidak lebih panjang daripada apa yang telah kita lalui. Jadi sebab itu tidak betul kalau orang kata dah tua-tua ni bagi orang muda lah pula. Sebaliknya kita kena insaf bahawa apabila Allah telah sampaikan kita kepada satu tahap usia yang sudah dewasa, sudah semakin tua dan masuk syaikhuha dan sebagainya, kita mesti lebih gigih lagi, sebab masa yang ada untuk kita bekerja di dunia ini sudah tidak panjang sebenarnya. Jadi itulah satu poin besar bagi diri Ana sendiri, bahawa untuk menunjukkan bahawa wanita tidak pernah terpisah daripada perjuangan ini, sebagaimana di zaman awal dulu telah terbukti bahawa yang Allah pilih sebagai syahid yang pertama adalah dari kalangan wanita, dan juga yang pertama beriman juga dari kalangan wanita. Malah yang membuka kota Mekah itu sendiri pun Allah pilih daripada seorang wanita. Dan yang keduanya, perjuangan ini tidak mengenal usia. Dan yang poin yang sangat penting juga bagi diri Ana sendiri ialah untuk melepaskan rindu kepada akhawat yang Allah telah memberikan penghormatan kepada mereka. Allah telah memilih dari kalangan keluarga mereka syuhada-syuhada, sama ada di kalangan suami, anak-anak, adik-beradik dan sebagainya. Moga-moga dengan pertemuan dengan orang-orang yang dicintai Allah ini akan menjadi pendorong untuk kita lebih merasai ya betapa nikmatnya hidup dalam Islam ini, dan betapa berharganya anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang memilih kita untuk turut sama dalam barisan ini, insya-Allah. Sebab kita yakin bahawa Islam ini pasti menang sama ada kita bersama atau tidak. Tetapi adalah satu penghormatan kepada kita apabila Allah pilih kita untuk bersama-sama dalam barisan orang yang berjuang ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah akan sampaikan rombongan ini dengan selamat. Dan sebagaimana Ana sebut di lapangan terbang Kuala Lumpur tadi, pulang dengan selamat itu ada dua makna. Sama ada pulang dengan selamat sampai ke Malaysia ataupun pulang dengan pilihan yang satu lagi. Semuanya kami redha, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.